Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ada yang motor lewat. Selamat pagi teman-teman channel Setia Kiatama 04 ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini mantap ya. Saya mau coba sampaikan situasi terkini simpang susun Cilinyi dan update perkembangan tol Cisundau di bagian Cilinyi. Oke, mantap ya. Kita pantau dulu di area lalu lintas di sekitaran dari Rancakek menuju simpang susun Cilinyi. Gimana, A? Mari kita pantau. Coba-coba ngomong lagi, coba ngomong lagi. Gimana, A? Kita ke pantau. Ah, ini dia, ini saya sama anak yang pertama saya. Mantap ya. Coba tuh. Bapak tuh dong di motor. Iya. Ama ya drone? Iya, itu drone-nya di sana. Wow, jauh kali drone. Jauh kali. Ya. Ya, beginilah anak saya teman-teman ya. Alhamdulillah lancar. Oke, teman-teman maaf ya. Sekarang kita pantau di depan ada ini ya. Nah, ini dia yang dari arah Cekek teman-teman ya. Nah, saya tinggikan terlebih dahulu. Nah, di situ ada oleh-oleh Bandung Laper Tart ya, yang teman-teman yang dari arah Rancakek udah pasti tahu nih, yang mau masuk gerbang tol Cilinyi pasti ada. Laper Tart seperti Pak, itu. Ini itu Papa ya. Oke, ini pantauan itu, sekarang jam 7 kurang 15 menit terpantau. Ramai lancar teman-teman ya. Mantap. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kiatama 04 ya, mohon bantuannya dengan cara mendukung, menekan tombol subscribe teman-teman, dan dengan cara menonton video ini sampai selesai begitu teman-teman ya. Bisa tinggikan lagi karena di sini sinyal saya lost ternyata teman-teman. Nah, ini dia. Ini udah kembali lagi. Saya terlalu rendah ternyata. Baik itu kondong. Ya itu tadi AA sama Om Mijay sama Ama sama Ayang sama AA. Nah, ini teman-teman ya, pantauan arus lalu lintas dari arah Rancakek mau menuju arah Cibiru dan mau masuk ke gerbang tol Cilinyi. Mantap. Oke, saya coba lurus terus ya ke arah Cilinyi. Ini di Terminal Bayangan Cilinyi ini sudah padat ya. Jadi teman-teman yang mau masuk ke gerbang tol Cilinyi harap hati-hati karena di situ ada penumpukan kendaraan ya. Didomisili oleh bus-bus yang sedang menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, ini saya coba skip dulu ya. Saya mau coba langsung ke arah Cilinyi, teman-teman. Nah, ini ketika sudah melewati simpang susun Cilinyi, pantauan arus lalu lintas di area Cilinyi ini terpantau ramai lancar. Mantap. Nah, itu Pak, di sebelah kanan itu rencananya akan menjadi rest area. Rest areanya Col Cisundau ya, rest area kilometer 0 katanya seperti itu. Oke, kita sekarang berbelok kanan teman-teman. Memantau dari arah Cibiru mau menuju ke simpang Jatinangor dan mau menuju ke arah simpang Susun Cilinyi. Mantap. Lalu lintasnya cukup senggang ya teman-teman ya. Nah, mantap. Dan itu harus lalu lintas yang dari arah Jatinangor yang mau masuk menuju ke simpang Cilinyi dan mau ke arah Cibiru pun terpantau cukup ramai didominasi oleh kendaraan roda 2. Mantap. Saya mau update di sini ya teman-teman ya. Di arah jembatan Jatinangor seperti ini, flyover Jatinangor di sini terlihat sudah ada pelang ya. Mana pelangnya nih teman-teman? Ini maaf kalau disconnect ya teman-teman ya. Nah, ini sinyal sudah mulai putus-putus. Oke, di bawah itu sudah ada bacaannya. Sebentar teman-teman ya, saya coba zoom dulu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini yang dari arah Jatinangor mau menuju ke arah KTO Cilinyi. Nah, ini zoomnya kurang. Nah, itu sudah ada truk ya teman-teman ya. Saya coba zoom kan. Oh, ternyata tidak bisa di zoom. Oke. Itu yang ke arah kiri itu disebutkan keluar GTO Sumedang, GTO Cilinyi gitu. Dan yang lurus itu ke arah Buah Batu, Momotoa, dan ke arah Tol Purbalenyi. Mantap. Kita langsung telusuri, langsung lanjut lagi ya teman-teman ya, ke arah Cilinyinya ini teman-teman.
pagi hari ini di simpang Susu Cilenyi. Sambil nyerong kita lihat ininya ya, apa namanya, arus lalu lintasnya. Mantap, mantap. Nah, ini kemarin pagi saya sempat memberi informasi ya, pengaspalan di depan SMK Kencana Bakti. Wah, mantap nih, sudah full ya. Mantap nih, menuju ke simpang Susun Cilenyi. Mantap, mantap, mantap. Progresnya sangat cepat. Mantap, teman-teman. Oke, kita rendahkan karena sudah di sini. Maaf, 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 teman-teman. Kita rendahkan. Dan itu terlihat ya, teman-teman ya, pantauan updatean yang dari arah Cilenyi, dari arah Rancakek, maaf, yang mau masuk ke GTO Cilenyi itu ada ekskavator berwarna biru torque dan ada terpal berwarna orange itu sedang dilakukan pengecoran. Mantap, teman-teman. Mbak. Karena kita tahu ya, di arah Rancakek yang mau masuk ke GTO Cilenyi ini lalu lintasnya sangat padat. Gitu, teman-teman. Nah, ini mantap ya, teman-teman ya. Sudah dilakukan pengecoran. Mantap. Tinggal sedikit lagi lah, teman-teman ya. Akan tersambung ini dari arah Rancakek mau menuju masuk ke GTO Cilenyi gitu. Mantap, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Mantap ya. Oke, kita lanjut ke arah GTO Cilenyi. Terpantau di layar monitor sudah padat, teman-teman. Mantap ya. Enggak, teman-teman, padat sekali ya, teman-teman. Pagi hari Rabu pagi ini mantap. Terpantau padat. Oke, gitu, seperti itu, teman-teman. 1 2 3 4 5. Ada 5 GTO yang difungsikan, teman-teman. Makanya ini sedikit terhambat, teman-teman ya. Kalau kemarin 6 itu cuman dikasih barrier ya, teman-teman ya. Wah, benar-benar padat ya, teman-teman ya, yang mau beraktivitas ke arah Bandung maupun ke arah Tol Purbalenyi. Diharapkan berhati-hati, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Oke, kita lanjut pantauannya ke sambungan antara Tol Purbalenyi dengan Tol Cisandau. Seperti apa perkembangannya sekarang, teman-teman ya? Mantap nih, teman-teman. Sepertinya sudah tersambung, teman-teman ya. Benar ya, sudah tersambung, teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Jadi ini sudah tersambung ya, yang dari Tol Purbalenyi mau menuju Tol Cisandau sudah tersambung. Mantap, teman-teman. Nah, ini dia. Ini sudah tersambung ya. Coba saya zoom, tadi nggak bisa di zoom ya. Nah, itu dia. Oh, tinggal dikit lagi, teman-teman, yang dari arah Bandung mau ke arah Sumedang tuh, tinggal dikit lagi tuh kayaknya ya. Nah, gitu, teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi ternyata, teman-teman. Jadi coba rendahkan ya, coba pantau lebih dekat lagi. Mudah-mudahan sinyalnya nice up. Kita motor turbo dulu di sini, coba, teman-teman. Dan yang dari rem on dari arah Sumedang mau menuju ke luar exit tol GTO Cilenyi sudah terpantau. Maaf, disconnect, teman-teman. Artinya sinyal saya terhalangi kayaknya ini. Nah, ini kembali lagi. Oke. Oh, masih ditutupi terpal ya, teman-teman ya? Gak apa-apa. Oh, masih belum bisa ya. Masih connect lagi. Apa? Disconnect lagi nih drone-nya. Kayaknya bapak kurang ngebawa ke sana. Oh, bawa ke sana? Bawa ke sana, kayaknya lupa. Oh. Ini di layar saya hitam, teman-teman. Terjadi disconnect, teman-teman ya. Saya coba pantaunya dari sini aja, berarti saya nggak bisa terlalu jauh ke sana. Bawa mati. Nah, ini teman-teman ya, rem om yang dari arah Sumedang mau ke luar GTO Cilenyi itu mantap ya, dicor terus. Dan juga kita lihat itu jalur yang
di dulunya kantor Jasa Marga itu pun sudah sedikit-sedikit tersambung, teman-teman. Mantap ya. Terus dilakukan pengembaraan, teman-teman ya. Aduh, ini disconnect lagi, saya kehalang sama pabrik, teman-teman. Jadi sinyal kurang efektif. Seperti itu, teman-teman. Pak. Pak. Itu ini daun. Ya, berarti pengerjaan tinggal dikit lagi, teman-teman ya. Mantap ya. Pengerjaan dari main bridge-nya itu pun sudah mantap ya, tinggal di aspal dia. Nah, itu di depan situ aja, di dekat GTO Cileunyi itu tinggal di aspal dari arah Sumedang menuju Cileunyi. Di depan SMK Bakti Kerna sudah di aspal sampai ke atasnya simpang susun Cileunyi. Mantap. Oke, teman-teman tetap pantau terus update seputar simpang susun Cileunyi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas kepada teman-teman yang sedang menjalankan aktivitasnya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, teman-teman ya. Semoga liburan Natal tahun baru kita dapat berkumpul. Amin. Itu teman-teman, sekian dari saya videonya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pantau. Udah gak pantau, pulang kita. Bilang makasih dulu, makasih om-om YouTube gitu. Kasih om YouTube. Tetap saksikan gitu, gimana? Tetap saksikan. Channel. Ngomongnya di sini. Channel. Di taman lompat. Sama Bapak. Terus apa lagi?